Kita informasi yang membuat saya gemas karena berawal dari hobi. Pasangan suami istri di Malang, Jawa Timur sukses mengembangkan kucing Bengal yang bernilai jual fantastis. Iya, kurang dari 10 tahun belasan kucing hasil ternaknya ini sudah terjual ke berbagai daerah di Indonesia. Dan informasi dari Miau ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Newsline. Saya Jason Sambo. Dan saya Widya Saputra, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas. Kami undur pamit. Jangan lupa saksikan Newsline besok di jam yang sama, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Miau. Berawal dari suka memelihara kucing ras, sepasang suami istri di Kota Malang, Jawa Timur, beralih profesi menjadi peternak kucing Bengal. Meski harganya tergolong mahal, puluhan ekor kucing sudah ia pasarkan ke sejumlah kota di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Di salah satu sudut rumah kontrakannya di kawasan Samaan, Kota Malang, Rodi bersama istrinya memilih fokus beternak kucing eksotis jenis Bengal. Setidaknya saat ini masih ada 6 ekor indukan dan satu anak kucing bernama Latin Prionailurus bengalensis dengan satu betina dalam kondisi hamil. Memiliki masa kehamilan 60 hari, seekor induk kucing dapat melahirkan 6 ekor anak Bengal. Setiap kucing sudah memasuki masa kawin pada usia 6 hingga 8 bulan dengan rentang 1 bulan perkelahiran pada musim kawin selanjutnya. Roni menyebut memelihara kucing Bengal jauh lebih mudah dibanding kucing ras lain berbulu panjang. Selain memiliki kekebalan tubuh lebih kuat, kucing Bengal tergolong tidak rewel, suka bermain dan memiliki ciri fisik mencolok berupa pola garis dan memutar di sekujur tubuhnya. Di pasaran, harga satu ekor kucing Bengal mulai 2,5 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Meski memiliki pasar terbatas, namun puluhan ekor kucing milik Roni sudah banyak dipelihara pecintanya di berbagai wilayah Indonesia.